Ni set up tom yam ni. Ha, lampu tom yam. Kena makan tom yam. Ni, tom yam Maggi sup ni. Ha, baru shot. Ini game over ni beli dekat Shopee. Ada orang tanya dekat komen. Ni beli dekat Shopee. Ni beli dekat Shopee. Seller daripada China. Okey, kalau nak barang yang murah, nak cantik, kenalah tunggu seminggu. Ha. So ini pula. Ha, ni controller. Controller untuk main itu PUBG dengan apa dia? Call of Duty. Dekat belakang sini MacBook. MacBook punya stand. Yang ini adalah connect dengan monitor ni. Ini adalah Dell kalau tak salah saya U43C4G.com 4320Q. Ha, ni tak sesuai untuk gaming, tetapi boleh game jugalah. 60Hz saja. Ini editing shot. Editing memang shot. Ha, dengan sini set up Gundam. Okay, seorang pasang. First time pasang, tak pernah pasang. Sekali turn on RGB tu dia tak nyala, sebab dia tak aura sync lagi. Okay, apa yang Adrian nak explain, bukan pandai sangat, tapi apa yang Adrian nak explain, kalau korang pakai ini, ini Lianli streamer ni, korang kena main point semua RGB tu, ini korang kena pasang dekat 3 pin tu, ARGB. Lepas tu yang tempat extension hub belakang tu, baru Lianli ni sambung dekat hub tu. Hub tu baru sambung dekat macam mana nak cakap, susah nak cakap. Kalau tidak, dia tidak boleh menyala. So macam mana pun Lianli punya streamer ni, dia kena direct masuk ARGB tu. Lepas tu belakang yang ada tinggal punya ARGB punya kabel, baru masuk dekat hub. Tak boleh masuk hub dekat sini. Hub punya ARGB tidak boleh masuk dekat sini. Lepas tu Lianli punya streamer ni cucuk dekat hub. Tak boleh. Okay, dia lampu dia akan gila. So Adrian set DDR4 ni, ini Crosshair Vengeance. Kenapa lampu macam ni? Sebab Gundam adalah biru, kuning, merah, putih. Ini kita tidak boleh pakai aura sync. Itu armory karate, kita tak boleh pakai. Kita kena pakai Vengeance punya itu panggil apa? Ni. Ini panggil apa? So lupa. Corsair punya RGB sync. Ok, lepas tu ini original case Helios, dia adalah hitam, putih, tetapi tak ada RGB. Adrian tukar kepada apa dia ni, Cooler Master. Ok, ini adalah LED lah, LED panggil apa dah, so lupa nama apa dah, biar pilih lah. Ok, dan sini pula. Actually, Adrian nak beli 3 fan ni untuk RGB. Tetapi, takut panel ni tak cantik. So, Adrian just biar macam ni je. Ada juga orang tanya, panel ni beli dekat mana? Ni order dekat Shopee. Kita send gambar bagi dia. Lepas tu, dia akan buat. Tapi lama tau. Kena tunggu around 10 hari lebih. Gundam Limited Edition, yang warna transparent, yang kecil tu. Lepas tu besar punya berdiri dekat sini. Ni besar bapak bodoh dia. Kepala besar dia, tak boleh masuk dekat sini. Nanti takut dia punya airflow tak cantik pula. Ada dekat sini pula, kita ada Xiaomi. Okay, macam example kan. Hey Google, hey Google, turn off RGB. Sorry, I don't understand. Hey Google, turn off RGB light. Tengok. Hey Google, turn on RGB light. Special. Kita pakai smart semua. Okay. Ini ROG Tronchi dengan dia punya headset Rock Delta Gundam Edition. Ini aku beli dekat Shopee satu set. Ini dia free bagi ai. Satu lagi. Ini Stream Deck.
berapa hari ya Aiden set semua barang ni. As usual lah, cable management tu masih belum siap, tak cantik lagi. Ini Aiden punya Mavic Pro. So set up okey-okey lah, macam ni lah. Oh, boleh tahan lah. Hai ni Road. Ini Road Mini. Masa nak buat streaming ataupun kadang-kadang kita editing video kan, tersalah cakap kan, boleh pakai ni. So keyboard ada dua. Ini wireless sebab Mac. Mac semua wireless. Korang kalau pakai keyboard macam ni, mechanical, pakai sehari, korang pakai balik ni, dia memang susah lah. Sebab ini semua dia tak ada suara. Yang ini memang syok. Okay.